Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi tahun 2003. Berikut adalah daftar harga terendah sampai harga tertinggi. Selamat menyimak. Yang pertama, Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp55 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 160.000 sampai 165.000. Lokasi mobil berada di Cakung, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini pajak hidup bulan 4 tahun 2021. Buka harga Rp55 juta nego halus. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini dijual dengan harga Rp55 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 40.000 sampai 45.000. Hubungi penjual untuk memastikannya. Lokasi mobil berada di Matraman, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini AC, radio, tip semuanya berfungsi dengan normal. Kondisi ban keempatnya baru semua. Velg sudah menggunakan velg racing. Power steering masih empuk dan enak. Central lock power window semuanya berfungsi dengan normal. Kondisi bodi masih mulus sekali. Mesin kondisi kering bagus. Pajak baru diperpanjang. Harga Rp55 juta nego setelah lihat barang. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp62 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Dengan odometer mobil ini 170.000 sampai 175.000. Lokasi mobil berada di Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dengan keterangan mobil ini surat-surat lengkap. Pajak hidup sampai bulan Juli tahun 2021. AC kondisi dingin, mesin sehat dan kering, kaki-kaki aman, nyaman dan senyap. Buka harga Rp62 juta nego. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang keempat, Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp63.500.000. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Besaran pajak tergantung
tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 150.000 sampai 155.000. Lokasi mobil berada di Tigaraksa, Kota Tangerang, Banten. Dengan keterangan mobil ini, kondisi bodi masih mulus, orisinil, interior bersih dan kondisinya masih terawat. Kaki-kaki empuk senyap, tidak ada bunyi, pajak baru diperpanjang. Kondisi ban keempatnya tebal semua, mobil kondisi siap pakai. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Toyota Kijang Kapsul LSX 1.8 Efi manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini dijual dengan harga Rp63.900.000. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 160.000 sampai 165.000. Lokasi mobil berada di Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Dengan keterangan mobil ini, mobil kondisi bodi masih mulus, kondisi ban semuanya baru 4 buah, AC kondisi dingin banget. Jangan ditanyakan harga net sebelum lihat mobil, datang saja lihat dan tawar langsung di depan mobil. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang keenam, Toyota Kijang Kapsul LX upgrade ke LSX 1.8 manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp64.000.000. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.583.000. Dengan odometer mobil ini 110.000 sampai 115.000. Lokasi mobil berada di Cidahu, Kota Kuningan, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini power steering, power window, velg sudah racing. Kondisi bodi masih mulus, mesin kondisi kering, AC kondisi dingin. Mobil siap pakai, surat-surat lengkap dan pajaknya masih panjang. Jika berminat silahkan menghubungi penjualnya.